Kabar duka datang dari aktris senior Lydia Kandung. Pasalnya sosok tercinta telah tiada. Aktris senior Lydia Kandung atau yang memiliki nama asli Lydia Ruth Elizabeth Kandung, lahir 21 Februari 1963, adalah seorang model, pemeran, penyanyi Indonesia keturunan Belanda, Filipina, dan Minahasa. Kabar duka tersebut datang dari keluarga mantan pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandung. Sang besan yang merupakan mertua putra mereka, Kenang Kana Mirdad, meninggal dunia pada 10 Oktober 2018. Kabar duka tersebut pertama kali dibagikan istri Kenang Kana, Tina Dwi Jayanti, melalui Instagram pribadinya. "Ayah, Dedek ikhlas. Dedek hanya rindu. Sakit rasanya, rindu suara ayah. Rindu pelukan ayah, rindu senyuman ayah. Ayah terima kasih atas cinta tulus ayah ke Alaya, Aluna, dan Kenang. Ayah, Dedek sayang banget sama ayah. Ayah selalu di hati Dedek sampai kapanpun," tulis Tina dalam postingannya Jumat 12 Oktober 2018. Meninggalnya ayah Tina juga membuat luka mendalam bagi keluarga besar Lydia Kandung, termasuk Nana Mirdad yang juga kakak ipar Tina. "Ayah hebat sudah ngebesarin anak-anaknya seperti Tina, Tia, dan Sasa. Ngasih cinta luar biasa ke Alaya, Aluna, dan Kenang. Cinta dan tulusnya ayah berasa banget sampai ke aku pun bisa ngerasain itu," ucap Nana Mirdad. Nana juga mencoba menguatkan adik iparnya agar kuat menghadapi cobaan ini. Nana juga mendoakan ayah dari adik iparnya tersebut. "Ayah yang tenang di sana, Tina kuat. Tina pasti bisa bangkit lagi. Ayah orang yang sangat baik. Ayah sudah diberi kelegaan oleh Tuhan. Mencintaimu, Tanaka, tetap semangat," sambung Nana Mirdad.